Saya berikutnya. Jadi Anda mengatakan ke majelis Anda 4 hari dengan Dodi. Betul. Dan Anda juga mengatakan ke majelis bahwa Anda selama perjalanan tidak ada kata-kata apapun dari Dodi bahwa uang itu akan diserahkan kepada Teddy. Betul. Betul ya? Padahal Anda sahabat yang sangat baik ya. Bukan sahabat yang sangat baik, dalam artian untuk urusan pekerjaan atau masalah uang serah ke siapa ya, itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya berikutnya, Anda tadi mengatakan melihat Teddy dan Dodi berdiri di bandara. Betul. Saya hampir tiap minggu ke Bali. Anda parkir di mana? Izin, itu mungkin bisa Pak Teddy juga untuk menjelaskan iya, itu. Iya, jawab nanti keterangannya. Di depan lobi VIP ya, kalau nggak salah. Oke, okay. Majelis Hakim. Saya dari pribadi, saya akhiri pertengahan saya. Tapi saya minta agar majelis bikin penetapan sesuai dengan prosedur bahwa saksi ini memberikan sumpah palsu di persidangan di bawah sumpah. Terima kasih majelis. Saya hanya memohon. Baik. Terserah kepada majelis gabung atau tidak. Ini jelas-jelas sudah sumpah palsu. Terima kasih. Baik. Oke. Okay. Ada yang lain? Cukup ya. Oh, ada. Silakan. Dicatat itu dalam berita acara.